Membaca selawat sesaat akan memulai azan, apa termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolong sebutkan lafaz selawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan azan tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muazzin telah memiliki keutamaan yang besar, yakni dia azan. Tidak ada sebelumnya ucapan bismillah, ta'awud, selawat, membaca selawat, atau lain-lain lafaz. Tidak ada. Sama ketika kita akan sholat, tidak ada ucapan bismillah, tidak ada baca ta'awud, tidak ada baca kul a'udhu birabbil falaq dan kul a'udhu birabbin nas. Yang ada sebagaimana yang Nabi ajarkan. Idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila engkau hendak mendirikan salat, sempurnakan wudu, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, lalu takbir. Niat tempatnya di mana? Di hati. Selesai mendengar azan, sunat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lengkap seperti yang dibaca dalam salat. Kemudian membaca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tama was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athhu maqam Ahmudan ladhi wa'adta. Adapun tambahan wa darajatul rafi'ah. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Inilah asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Selesai kita membaca pertama selawat, kemudian Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tama, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian apa? Doa. Jadi yang berkaitan sunat dengan azan, menjawab muadzin, kemudian membaca selawat selesai, kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tama, kemudian tadi syahadat, kemudian yang kelima doa. Adapun muadzin tidak mengucapkan sesuatu kalimat pun sebelum dan sesudah. Muadzin tidak mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tama was-salati al-qa'imah. Tidak, itu bagi yang mendengar. Man qala hina yasma'un nida', barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan atau ketika selesai mendengar azan. Ini pendengar, bukan muadzin. Karena itu tidak dinukil dari seorang pun muadzin Rasulullah SAW, mereka ada membaca sesuatu. Tidak ada inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tidak ada. Amal soleh ini, teman-teman sekalian, kalau kita kerjakan, maka kita akan dicintai oleh Sang Pencipta Allah. Kita juga akan disukai dan dicintai oleh manusia. Dan akan membawa kepada ketentraman jiwa. Orang kalau selalu ketemu orang senyum, santun, dermawan, bakti sama orang tuanya, silaturahim dengan kerabatnya, apalah semuanya, perbuatan yang sudah agama perintahkan, maka Allah suka, manusia juga suka, Allah buat begitu. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari perbuatan itu. Perbuatan yang dosa yang dilarang Bapak Ibu sekalian, itu semuanya buruk. Allah benci, manusia juga benci. Kalau orang tiba-tiba lewat kita pukul, atau kita menceritakan aibnya, atau kita rampas barangnya, atau kita kasar misalnya sama orang tua atau sama orang yang dilarang dalam agama, maka Allah benci, Allah juga buat manusia benci. Enggak ada orang yang suka dengan kita.
Kita itu memang doanya kalau enggak jodoh, rizki. Jodoh, rizki. Tolong dirubah. Ingat dengan Abdullah bin Mubarak. Ketika dia berdoa, minum air zam-zam, dia mengatakan, fa'inni ashrabuhu li dhama'i yaumil bahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Ya. Kita doa cuma minta sehat, minta supaya awet muda, kuat. Cobalah jamaah. Yang kita minta itu harus melampaui dunia ini. Karena sesukses apapun antum di dunia, antum akan tinggalkan. Barakallahu fikum. Tiga masjid spesial yang ada di dunia Islam adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian baru Masjid Nabawi. Secara urutan pembangunan, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid ini adalah masjid spesial, tidak boleh disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan pada suatu tempat kecuali pada tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selain tiga masjid ini, tidak boleh seorang sengaja bersafar. Misalnya seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan di Masjid Ampel atau Masjid Demak, enggak boleh. Di Masjid Istiqlal, enggak boleh. Karena semua masjid, selain tiga masjid, semuanya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Masjid Istiqlal sama dengan Masjid Darussalam, enggak ada bedanya. Di Darussalam dengan Masjid Ampel, enggak ada bedanya. Semua sama. Yang spesial cuma tiga masjid. Ya. Disitulah pahala sholat dilipat gandakan. Masjidil Haram 100 ribu kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ada usahanya. Maka antum perlu lihat di mana yang perlu Anda kembangkan akhlak Anda. Mana yang buruk, perbaikin. Mana yang kurang, tambahin. Berlatih. Ada orang yang pelit. Ini termasuk akhlak buruk. Makanya Nabi SAW kalau bicara tentang pelit ini, Allah, beliau mengatakan, la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abd. Iman dan sifat kikir itu enggak mungkin kumpul di hati hamba. Antum perlu lihat diri antum. Kalau antum pelit, kayaknya imannya perlu dilihat. Karena sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman, jemaah. Dan rizki yang paling besar itu bukan materi. Apa kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 11? Allah berfirman, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. وَيَعْمَلْ صَالِحًا, dan beramal soleh. Iman, beramal soleh itu butuh ilmu, hadirin. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Apa penutup ayat ini? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itu rizki terbaik. Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Rizki terbaik itu iman, amal soleh. Karena hanya iman dan amal soleh yang akan mengantarkan Anda ke dalam surga. Dan itu rizki terbaik.